Tetangganya juga enak-enak, gak masalah, baik-baik, dan lingkungannya aman, dan yang pasti tidak banjir, ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sultan Royhan Channel. Oke, di sini saya akan menuju rumah saya yang di Ciputat. Kemudian rumah saya yang akan saya jual. Bukan rumah saya, sebenarnya rumah warisan. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang nyari rumah daerah Ciputat atau Jakarta Selatan ya, perbatasan sebenarnya. Ini sangat dekat sekali, strategis, dekat dengan UIN dan dekat dengan Pasar Ciputat ya. Jadi luas tanahnya, sebagai informasi, luas tanahnya itu 230 meter, bangunannya 150 meteran. Ya, listriknya 2200, surat AJB, masih aktif jual beli. Cuma bisa dinaikin ke sertifikat. Nah, ini jalannya kita menuju dari arah Pondok Indah menuju UIN ya. Dari UIN lewat ke Pasar Ciputat. Oke, mungkin kita lihat aja rutenya, mungkin teman-teman ada yang arahnya kemana sih, bisa diikutin aja arahnya. Oke, terima kasih. Yuk kita ikutin aja. Nah, ini dari arah UIN ya. Dari arah UIN nanti sebelum Pasar Ciputat ada flyover. Dari ada flyover langsung kita ngambil kiri. Ngambil kiri, jangan ngambil ke atas ya, karena ngambil ke atas itu arah Pamulang, jadi terkelewat Pasar Ciputatnya. Nah, kita ngambil yang bawah, jalur bawah. Terus putar balik di sini ya, persis di depan Pasar Ciputat. Kita putar balik. Oke, dari sini kita ngambil ke kiri. Ya, langsung ngambil ke sebelah kiri. Belok kiri. Sebenarnya posisinya sih di belakang Pasar Ciputat ini gitu. Cuma kita karena bawa mobil jadi posisinya agak lurus. Masjid Agung di sini ada patokannya di sini Jihad. Nah, dari sini sebelah kanan Masjid Agung, kita ngambil ke arah kanan lurus lagi sekitar berapa ya, 100 meter ke belok kiri. Ada SMA N1 Tangerang Selatan. Ini kita masih lurus terus. Sebenarnya dekat ya kalau jalan kaki dari arah Pasar Ciputat. Nah, sini ada perempatan. Ambil kiri. Parkir mobil sementara di sini, jadi nggak apa-apa kalau mau parkir di sini. Nah, kita arahnya ke sini. Ini masih bisa masuk mobil. Ya, kita jalan terus. Ini kira-kira jaraknya 3 meter. Ya, nah arahnya ke sini rumah. Jadi ke sini juga, ini ada rumah tetangga juga, ini arahnya ke sini. Ini rumah yang dijual arahnya ke sini. Ini bisa masuk mobil. Ya, mungkin kalau Fortuner nggak bisa, paling bisanya Avanza, mobil-mobil sedang. Nah, ini rumah yang dijual ya.
yang dijual. Ini lingkungannya, rumah yang dijualnya ini ya. Jadi kesananya udah tidak bisa masuk mobil lagi, cuma sebatas sini aja. Jadi batas sini. Ini rumah yang dijual, ya rumahnya. Jadi halamannya luas. Jadi sini tetangganya. Ini banyak kontrakan juga di sini, masuk ke perkampungan. Oke, kita masuk ke rumahnya. Ini sebenarnya minusnya apa, pagarnya aja ya yang kurang bagus, mungkin ini yang perlu diperbaiki, yaitu pagarnya. Oke, kita buka. Ini ya, halamannya luas sekali. Bisa dilihat halamannya, ini bisa satu mobil di sini, juga di sini juga mobil bisa masuk. Oke, sebagai informasi, ini luas tanahnya 230 meter. Mungkin bisa dilihat dari sebelah sini sampai ujung. Sampai ujung sana ya rumahnya ya, sampai ujung sana rumahnya, sampai ke belakang. Oke, kita lihat yuk, kita unboxing rumahnya. Ini rumahnya. Ini jika berminat bisa menghubungi nomor telepon saya langsung. Jadi saya langsung yang menjualnya. Listriknya langsung pakai token 2200 ya. Airnya udah pakai jet pump. Oke. Nih lingkungannya, ini masih apa, kotor, baru dirapikan karena kemarin baru dikontrakan. Ini halamannya luas sekali ya. Tetangganya juga enak-enak, gak masalah, baik-baik, dan lingkungannya aman, dan yang pasti tidak banjir ya. Yang pasti itu ya. Oke, yang pasti tidak banjir. Oke, kita masuk. Jadi kalau sini ada pintu masuk lagi, itu masuk ke pavilion. Jadi ntar kita akses untuk ke ruang belakang bisa. Kita langsung masuk ke ruang tamu. Oke. Nah, ini ruangan tengahnya ya. Ruangan tengahnya lega. Plafonnya juga udah sistem apa sih bang namanya deh? Mercy. Mercy. Ini kurang lebih 3 meter kali 5 meter ya luasnya ya. Sini juga pintunya ada 2. Jadi juga bisa dibuka. Bisa emang? Bisa dibuka. Bisa tuh. Biar kata mau luas. Nah, pintunya bisa dibuka. Ya. Ini ruangan. Ini ada jendela juga. Ini semua jendela berfungsi semua, ya. Ini luasnya kira-kira 5 meter. Lebarnya 3 meteran. Ya. Atapnya juga variasi. Colokan listrik juga udah ada. Ini baru ruangan tamu ya. Ini juga jendelanya bisa dibuka. Ya, jadi supaya udara ada ventilasinya juga sini. Ini juga atas ada, ini udah aluminium, jadi aman ya. Semuanya udah pakai teralis ya. Ventilasi dan apa itu, jaring angin ya, apa, jaring kawat nyamuk. Oke, ini ruang tamu. Masuk ke ruang tengah atau ruang keluarga. Sebelum masuk ke ruang keluarga, kita lihat ada kamar satu, kamar depan. Depan, nah ini kamar bagian depan ya. Ini luasnya kira-kira 3 meter kali 4 meter. Ini juga udah ada jendelanya. Sama ya, udah ada, semua ada teralisnya semua. Aman, jadi jendelanya bisa dibuka. Bisa akses langsung ke depan. Ada ventilasinya juga. Jadi tidak terlalu pengap. Ya, luas ya. Oke, ini ruang
kamar tidur pertama. Masuk ke ruang tengah. Ruang tengah ini ya. Ini kira-kira berapa, 6 meter ya nyampe sini. 6 meter ya, 5 meter lah, 5 meter kali 3 meter juga. Ya. Plafonnya juga tinggi, sekitar 3 meter setengah Mang Sep ya. Plafon. 3 meter setengahan ya tingginya. Jadi luas. Nah, di sini ada kamar mandi pertama, udah termasuk WC. Ya, jadi di ruang tamu udah ada kamar mandi. Ruang tengah ya. Nah, ini langsung akses ke depan itu, langsung akses ke depan. Rumahnya luas sekali nih. 230 meter tanahnya. Nah, sebelum masuk ke sini ada kamar utama sebenarnya, karena kamar utama itu ada apa? Ada toiletnya. Udah ada toiletnya. Nah, sini ada akses jendela juga keluar. Pakai tralis juga. Oke, nah. Ini kurang lebih luasnya 4 meter kali 3 meter setengahan luas ini. Nah, luas sekali. Oh, ada jendela juga. Ini kamar utama. Ya. Ini ada jendela juga akses keluar. Ya. Ini kamar utama ya. Nah, di sini udah ada kamar mandinya di kamar utama. Jadi kamar mandinya itu ada 3. Nah, ini yang kedua kamar mandinya ya. Udah ada klosetnya, air. Udah lengkap ya. Oke, masuk ke ruangan berikutnya. Itu ruangan dapur ya. Ruangan dapur. Oh, ini ruangan ini dulu apa? Ruangan makan. Sebelum masuk ke ruangan makan sana, kita lihat dulu pavilion. Nah, di sini pavilion. Nah, alhamdulillah sini luas, bisa untuk tempat apa? Berkumpul keluarga. Ini ada 2 kamar ya, kamar 1, kamar 2. Jadi kamar ada 4. Jadi kamar yang satu yang tadi di depan, langsung kamar mandi yang kamar tidur yang ada di sini, ruangan sini. Tadi yang aksesnya itu ke dalam yang ada kamar mandinya, dan kamar ketiga dan kamar keempat. Jadi kamarnya ada 4. Nah, ini mungkin juga bisa digunakan untuk jemur pakaian. Ya. Nah, di sini enaknya aksesnya langsung bisa ke depan tadi. Jadi akses langsung dari depan ke sini langsung masuk. Ya. Nah, ini langsung dari pavilion. Ya, ini langsung tembusnya ke depan. Ya, jadi bila mana mau dikontrakin 2 kamarnya juga itu bisa dikontrakin. Dan ini pintunya tadi ke kamar utama yang ada kamar mandi. Nah, oke, ini ruang pavilion ya, dari depan bisa akses, mungkin nyimpan motor bisa langsung di sini, lebih aman. Dan ini juga buat tempat kumpul keluarga ya, santai-santai di sini ya. Ini rumah 230 meter luasnya, bangunnya kurang lebih 150 meter. Nah, masuk di sini ya, sama ya. Ini ruangan dapur, ruangan makan lah, sama ya, aman ya. Udah ada pakai tralis semua. Jadi sini ruang makan. Ini juga ada namanya, mungkin buat dapur bersih ya. Jadi, so, masuk ke belakang, mungkin agak gelap karena lampunya nih. Nah, ini untuk dapur. Ya, ini untuk dapur. Ini dapurnya udah disiapin. Sini ada buat cuci juga ya, buat cuci piring. Nah, sini ada kamar mandi satu lagi nih, maaf nih lampunya mati jadi nggak kelihatan ya. Di sini buat dapur, dari ujung sana sampai ujung ke sini.
Nah, di sini ada buat toren, penyimpanan toren. Oke. Sebenarnya yang paling utama tuh PR-nya tadi pagar aja sih, agak susah mungkin udah karena udah keropok. Bayangin ya, dari sana nih, dari sini. Coba bayangkan dari sini, arah sini. Ya, langsung kita ke arah depan. Betapa luasnya nih lorongnya kan. Jadi untuk keluarga besar, teman-teman, keluarga besar, anaknya udah besar-besar, ini sangat 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 direkomendasikan ya memiliki rumah ini karena murah harganya, sekitar 700 jutaan dengan tanah 230 meter ya. Surat AJB, masih AJB dan bisa sertifikat, dan juga listrik 2200, airnya udah jet pump. Langsung ke depan nih. Oh, luas sekali ini. Jadi teman-teman yang memerlukan rumah di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, boleh kontak nomor saya ya. Ini nomornya, bisa hubungi nomor saya di sini. Gini nih. Ini kemarin baru dikontrakan, sekarang mau dijual. Oke. Nah, itu aksesnya ke sana ya. Ini bisa satu mobil di sini nih, buat parkir satu mobil bisa. Langsung parkir juga ke sini, mobil bisa satu. Langsung satu lagi bisa di sini berderet. Jadi dua mobil lurusin ke sana bisa satu, sebelah sini satu. Jadi teman-teman yang punya mobil tiga masih bisa mengatasi. Oke, ini rumahnya sangat besar sekali ya. Aksesnya juga masuk dari sini, mungkin teman-teman udah tahu aksesnya. Murah sekali ini, mau rumahnya lagi harga COVID. Lagi benar-benar pingin dijual cepat dan butuh uang. Harganya cuma 700 jutaan. Bisa menghubungi saya, bisa nego. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang bermanfaat dan ada jodohnya ya, yang lagi nyari rumah di daerah Ciputat, Pemulang, Tangerang Selatan. Oke, ini lokasinya persis dekat Pasar Ciputat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.